Nah, kalian bisa lihat di sini viewersnya itu udah masuk dan ini itu cepat banget, sekarang udah menjadi 11,6 ribu, dijamin garansi juga, jadi nggak bakal berkurang untuk viewersnya. Kalau yang sebelumnya viewersnya itu segini dan sekarang udah menjadi segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Krimi Ripaldi. Oke, jadi video kali ini buat kalian yang udah capek banget, udah ngisi followers tapi turun, tenang aja, sekarang gua akan kasih tahu website untuk menambah followers, like, comment, viewers di Instagram, TikTok, YouTube, Twitter dan Facebook yang bergaransi. Jadi kalau followers, like, viewers atau subscriber kalian berkurang, langsung diisi ulang. Kerennya lagi di website ini, kalian enggak cuma bisa menambah interaksi sosial media aja, tapi juga bisa untuk top up game, pulsa, paket data, dan PLN ya guys. Mantap banget kan? Yuk tanpa lama-lama langsung aja ke tutorialnya guys. Oke guys, nama websitenya adalah Top Up Aid, sesuai namanya kalian bisa top up apa aja di sini, mulai dari sosial media, game, paket data, pulsa dan PLN. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi video ini, jadi kalian langsung klik aja. Gua udah lama banget pakai website ini dengan puas banget karena layanannya itu bagus, harganya juga murah. Selain itu websitenya juga beda dari website menambah followers lainnya yang daftarnya itu sulit. Kalau di Top Up Aid ini daftarnya mudah, nggak pakai top up saldo dulu, jadi bisa langsung beli ya guys. Kebetulan banget guys, bulan ini Top Up Aid lagi ngadain promo, makanya gua bikin videonya buat kalian guys. Tuh kalian bisa lihat di sini semua layanannya diskon 80% dan garansi sampai 30 hari ya guys. Ada like Instagram, TikTok viewers, YouTube subscriber, followers IG Indonesia dan followers TikTok bule. Nah, kali ini gua akan nyoba yang paling murah yaitu TikTok viewers Indo ya guys, biar video gua cepat FYP. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendaftarnya itu silakan ketikkan di pojok kanan atas sini, kemudian pilihkan yang buat akun ini. Cara mendaftarnya itu gampang banget. Di sini kita bisa isikan dengan nama lengkap kita, kemudian ada email kita, masukkan dengan email kita. Nah, untuk nomor WhatsApp ini pastikan harus nomor WhatsApp yang aktif, biar nanti kalian dapat notifikasi ketika pesanan kalian diproses, pesanan selesai dan info kalau ada promo-promo ya guys. Nah, setelah itu kita tinggal buat password untuk login ke website ini nantinya. Nah, setelah itu centang saya bukan robot, tekan aja menu daftar ini. Oke, jadi sini itu cara mendaftarnya itu udah berhasil. Nah, seperti yang gua bilang tadi, gua mau nambah viewers video TikTok, jadi langsung aja gua pilih top up TikTok viewers Indo. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat untuk layanannya itu di sini ada garansinya itu 30 hari. Nah, kalian silahkan lihat di sini, baca dulu di kolom deskripsi sini. Jadi kita itu tinggal masukkan link URL video TikTok kita aja di sini di kolom URL postingan. Oke, langsung aja kita salin, kita kembali ke akun TikTok, kita pilih salah satu video TikTok kita. Oke, di sini gua akan pilihkan video yang ini, pilihkan titik tiga di bawah ini, pilihkan yang salin tautan. Nah, ini itu tautannya udah tersalin ya teman-teman. Oke, kita kembali, kita lihat terlebih dahulu untuk viewersnya itu ada berapa. Nah, jadi di sini viewersnya itu ada 1700. Oke, langsung aja kita kembali ke website yang tadi, kita tinggal pastikan aja di sini, kemudian pilih nominalnya itu. Oke, jadi di sini itu gua akan pesan 5000 viewers dan untuk nominal harganya itu di sini cukup murah banget, yaitu cuman 3000 perak doang. Oke, kemudian untuk metode pembayaran di sini tuh udah lengkap banget, ada QRIS, OVO, Dana, Shopify, link aja dan saldo ini. Oke, jadi di sini itu gua akan memilihkan QRIS saja. Nah, kemudian di sini untuk nomor WhatsApp kita bisa isikan dengan nomor WhatsApp kita, nomor WhatsApp yang aktif ya guys, biar nanti ada notifikasi kalau orderan kita itu udah sukses atau sedang diproses. Nah, setelah itu langsung aja kita pilihkan yang beli sekarang ini. Setelah itu langsung aja kita tekan menu lanjutkan. Oke, jadi di sini itu pesanannya itu udah berhasil dan di sini kalian bisa lihat adminnya itu udah ada ngechat kita ya guys. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya CS-nya dengan menekan tombol chat yang ada di bawah sini ya guys, atau yang ada di sini juga bisa.
Oke, jadi di sini itu kita harus melakukan pembayaran di sini. Jadi di sini tinggal scan aja untuk QRIS itu bebas mau menggunakan OPPO, Dana, ShopeePay, BCA. Pokoknya kita tinggal scan aja dan harganya itu cuma 3.000 aja. Oke, di sini gua akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, kalau kalian ingin menambahkan viewers yang receh-receh aja, kalian bisa menambahkan viewers bule ya guys. Nah, yang ini TikTok viewers bule, kita tekan aja. Nah, jadi di sini itu kalian bisa menambahkan 500, 1000, 1500 dan ada juga 50.000. Dijamin garansi juga, jadi enggak bakal berkurang viewersnya. Kalau berkurang langsung diisi ulang ya guys. Oke, jadi di sini itu gua udah berhasil melakukan pembayarannya. Langsung aja kita cek apakah untuk viewersnya itu udah masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini viewersnya itu udah masuk dan ini itu cepat banget, sekarang udah menjadi 11.600. Dijamin garansi juga, jadi enggak bakal berkurang untuk viewersnya. Kalau berkurang nanti akan langsung diisi ulang ya guys. Dan ini tuh murah banget, yang sebelumnya viewersnya itu segini dan sekarang udah menjadi segini. Oke, buat kalian yang belum daftar, silakan daftar ke Top Up In, karena ini tuh serbaguna banget. Jadi enggak cuman jualan layanan sosial media yang lengkap, tapi juga ada voucher game, voucher Google Play, pulsa PLN dan paket data. Oke, karena harganya juga di sini murah-murah banget ya guys. Nah, karena tutorialnya itu udah berhasil, jangan lupa like, comment dan subscribe. Mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Gua Kerimiri Pali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.